Ampun Pak Toyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Momon Vlog Mac ya. Kali ini Mas Momon lagi main di Madiun, di tempat rumahnya, kediamannya temannya Mas Momon yang pernah belajar di rumahnya Mas Momon. Siapa Mas namanya? Mas Tongseng ya. Ini Mas Tongseng sudah beli gerobak dan alat-alat buat buka fresh chicken. Dan hari ini Mas Momon diundang untuk mengajari cara memotong ayam yang benar dan untungnya biar jutaan. Wis siap pokoknya, tak bantu Mas Tongseng sampai sukses. Oke. Okay? Oke, nek Mas Momon koncone sukses, Mas Momon melok seneng. Dadi nek sampean ingin belajar dunia percikan, bisa langsung WA di nomornya Mas Momon. Yaudah, ikuti perjalanan Momon Vlog hari ini karena Mas Momon mau ngajari Mas Tongseng. Oke. Okay? Ikuti perjalanan Momon Vlog ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like dan di-share ke sosial media teman-teman. Yaudah, langsung aja cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini dengan ibunya Mas Tongseng niki. Bu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat nggih. Nah, kita mau ke belakang Bu Tirose kan belajari motong. Oh iya. Motong ayam ben ba. Lah nggih, ben badine kathah ngoten. Iya, alhamdulillah pendungane. Nggih, ben untunge jutaan, Mbah. Gue kalau tak temingking bang ya. Oh iya iya lem tuh kono untuk ini. Iya. Mriki mawon. Nah ini gerobaknya Mas Tongseng ini katanya bikin habis sekitar 1.400.000. Nih kayak tadi Mas Momon pakai motor. Lo bro, RX King yang Mas Momon orang payu bro. Ini bro, tukun bro, orisinil bro. Iki jadi Mas Tongseng ini nek esok bakulan ayam bu ini. Iya, bakul lewat say. Daging ya. Nanti kalau pagi hari Mas Tongseng ini bakul ayam iki lho, gerobaknya alat-alat iki bakul ayam potong keliling di daerah desanya dan kita akan masuk ke dalam. Arta warai caranya motong itu piye caranya kita review hari ini ya. Iki alat-alatnya wis tumbas ya. Assalamualaikum Mas Tongseng. Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam. Janji wong emang. Oh nggih. Iki wonge langsung. Lah iki alat-alatnya Mas ya. Ini alat semua sama gerobaknya habis. Wis berapa Mas? Halo, Beb. Piye kabar? Halo. Piye kabar, Beb? Kabare sae. Sae nggih. Sae. Kapan mulai jualan? Entar. Hah? Ya. Sekarang. Entar sekarang piye to? Engko. Entar ya, engko. Oh, iya, engko. Jadi nanti sore sudah jualan tapi di depan rumah ya, Bang ya. Dari kita tadi wis disiapne ayame kae. Ada berapa ekor tadi kita akan potong-potong di sini pokoknya. Yaudah ikuti perjalanan vlog hari ini nanti dipotong seperti apa caranya ya Mas Tongseng ya. Ya harga jualnya berapa Mas? 3.000 3.000 10.000 3 ya 10.000 3 maksud 3.000 10.000 3 3 9.000 ini MT kamu gitu sayang ya 10.000 3 yuk ini apa lagi Mas? Ini apa lagi? Ya khusus. Hah? Buat nyeduh ayam khusus. Oh ini buat nyeduh ini kompor bro ini gaya nenglas nih Mas. Tinggi godok banyu nggih ngusus nggih godok usus nggih goreng usus ya kena iki lho bro. Ampun Pak Toyo ya kali ini Mas Tongseng kan tadi nelpon saya untuk disuruh saya untuk ngajari tutorial cara memotong ayam yang benar. Jadi ini tadi saya minta ayam untuk utuh. Satu ekor utuh ini tadi bobotnya berapa Mas? 15. Ini tadi bobotnya utuh 15 keadaan hidup ya Mas ya. Hidup. Dan kita akan timbang berapa kilo? Tinggal 1 kilo 3 on jadi susutnya 2 on ya. Ini tinggal 1 kilo 3 on Mas, kita akan potong ukuran ayam 1 kilo 3 on jadi berapa potong silahkan dilihat ya. Jangan lupa ini loh Mas caranya ya. Ini sayangnya goloknya Beb, goloknya kriwil kabeh kayak untune. Ini gini Beb, ini ya ini yang pertama ini dibelah tek. Yes. Telung ewu setengah toh? Ya, 10.000 telu. 10.000 telu. Ya, caranya ini. Caranya. Tengah, pas tengah. Pupumu. Gua tak nggih tak imbuh niku. Lah iki pupuse ya. Pupu rada miring ini caranya. Jadi agak serong ya, Beb ya. Ini agak serong gini. Karena pupu. Serong, miring. Nah ini pupu serong seperti ini cara motong. Nah terus setelah itu kita sini swir-swir. Di swir-swir ini lagi Beb, nah, di swir-swir kok gak bisa mekar. Ya, paper seperti ini biar nanti tepungnya bisa kribo. Ini harganya 10.000 3. Terus cekernya gak usah mepet atau ini motongin ke sini ya. Ini gue didol 500 sama.
ceker 500 ya. Ini kepak ini iki 4000 yo ora apa-apa, 3,5 yo ora apa-apa, Mas. Sampeyan iki. Yo, 10 telu ngono lah. Hmm. Ada ini. Ini baskom ini. Dihitung ya. Kita hitung ini 1. Nah, terus ini, Bu. Belajar ini iki lho, Bu. Iya. Nah, iki tepongnya. Iya. Carane dicacah-cacah ini iki. Jadi nek ora dicacah-cacah, gak iso mekar. Masih belajar ya, Li. Nggih, belajar. Nah, ini tepong ya. Tepong. Coba nanti dihitung ya. Jadi nanti dihitung jumlahnya ada berapa nanti dihitung. Ini berapa telu, Bang? 4. Ba. 5. Dicacah-cacah ya, Bro ya. Kadang-kadang kan bikin enggak bisa mekar itu karena tidak dicacah-cacah atau tidak disiwir-siwir. Karena tidak disiwir-siwir hasilnya ya bantap, tidak bisa mengembang betul. Disiwir-siwir seperti ini ya. Nanti dikumbah bersih. Dibersih, nanti kelihatan hasilnya. Ini dada. Sayap dulu. Ini dikasih daging ya. Saya pe ngepen ora oleh balung tok. Tuh daging sak itik iki. Wah, dikira nek iki. Nggih, kalih medium niki, Bu. Iya, iya, Lena. Oh, iya. Disiwir-siwir seperti ini. Ngepen tepungnya nempel. Engko dihitung Mas ya, jadi piro ya? 1 kilo 3 on. Bersih ya, jadi berapa potong nanti dihitung. Hitung kayak regone dikalekne kayak sekilone piro kok gandang hitung pisan sekilo setengah toh pripe mau lah duite piro langsung terus dihitung badi pirang potong terus hasilnya piro olehe nek digo 10.3 dihitung pisan dadi badi bolane ora badi di regone dilarang ne 10.000 sitok iya Bro rene sing tuku aduh bae guyu bae mbah daleme pundi mbah Ketan niku, Pak. Buli e tong sange, Mbah? Nggih. Napa mbae? Dicere. Dicereke. Nggih. Kok kok lain nang Jakarta? Oh, nggih. Nggih, kula riyen nggih teng Jakarta, Mbah. Nggih. Ibu iso, Mbah. Panut. Lah, ini ning Cengkareng. Oh. Nah, seperti ini. Kira goding ini patangnya gak apa-apa. Nah, wis jadi gitu kayak kepala caranya kan kue kan utuh ini toh tapi dibelek ini dibelek set oh jadi iso matang enggak iso matang kan jero lah ini dibelek lah ini kulit ini kini diguak kan kadang-kadang pernah diguak tadi lagi diguak sampai matangnya itu kan jero nek kok tok neng ini gak iso matang sih jero gini yang ini kan kok goreng ini kayak gitu terus dipecah kepala ini matang jero. Nah, wis. Benar pecah. Nah, jadi berapa potong kita akan hitung. Hitung, Mbak. Hitung. Ini hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 jadi 19 Bro ya 19 anak seakan hati ini ya 20 jadi 20 potong ukuran 1 kilo 5 on 15 itu dihitung kok dikalek nih 20 ping telu setengah bro bro
Terus setengah piro puluh piro. Hei, menang ya tolong kuping ini. Rong puluh? Tidak, tidak. Iya, tidak. Ini tolong ewu. Tolong ewu. Jadi tidak limo. Ya, tidak limo lah. Terus ayamnya piro harganya? Sekilo ini piro mu? Sekilo setengah. Harganya 21.500. Iki sekilo setengah jadi piro ya? Telu pitu nih. Wes, telu pitu ayam iki modale. Jadi sik balik, sik balik, Beb. Sik balik lah karo tepunge karo anune. Wis engko dibublek, digoreng sik engko diitung meh. Kalkulatore rada mumet bathuke ra nggo HP. Yo ngono kuwi carane ya. Bisa aku iso ora? Ya sik sik anu yo sik bisa pinduk. Nggih. Nak linguk terus sik iso ya pinter kaya masih kuwi. Nggih. Iki pinter lah. Oh, ini Jakarta berapa puluh tahun mas, jenengan mas? 10 tahun. 10 tahun di Jakarta 10 tahun. Nah, lo berapa? Nah, sih. Jadi diwari langsung iso. Cek golokmu dibuat diungkal. Golok gak. Aru, iyo kayak gedean ya leh. Nah, buku ya leh. Ini kalau so gubangnya apa gini baca kayu. Jadi ya ora leh. Lengge. Gubang iso. Siapa mas? Kene iki. Lah. Gua lah nek eduk. Ngene. Eduk. Kene gocek ngene. Lah. Kan nek ngene engko balunge keto, daginge ya keto. Dadi didum. Yo podo olehe. Lah, nggih ora kok oleh balung tok tapi daging yo oleh. Balunge yo oleh. Celeng. Nah. Nek goreng tapi gede masih barang lho, nak lanang. Nggih. Ini belajar gorengin yang Mas Momon. Ini caranya motong ya diwarai kalau Mas Momon. Ya sip, nah gue udah ngomong caranya. Dah, pinter aja. Kemarin buka Mas ya. Bis. Jadi tadi kemarin tuh wis buka ya Mas Tongseng ini. Kemarin wis buka. Nek buka ning ngarep omah. Alhamdulillah telas Mas ya. Habis. Alhamdulillah telas. Jadi masih buka di depan rumah. Jadi sementara kan masih proses belajar, jadi bukanya nggih soyo-soyo bukae teng depan rumah. Alhamdulillah kemarin habis ya. Alhamdulillah habis dan insya Allah kita akan pindah ke jalur besar insya Allah ya. Pokoknya ditunggu aja grand openingnya, bukanya Bang Tongsen ini bukanya di mana kita tunggu aja. Pokoknya kejutan kok ya Mas ya. Ya iso di ruame ini ya. Sing ruwame lho bro, entek setengah kental wis dina. Amin. Kental yo. Amin. Dongane masih. Wis diwari mbaca wis iso, engko garek ngitung badine jutaan. Ya kan nek sing gudi 4.000 gak apa-apa. Ya kan kuwi gudi lho, nek dicilikne kecilikan. 4.000 gak apa-apa. Lah ning kono. Eh, nek cocok lho. Nek dodol anu ra akeh wong gede iki. Karena cocok pek-pek sik. Lah, aja ngono, weh lurus. Lah, ujung-ujunge ngono lho, Ge. Kaya masih karo. Nah. Lu wari brengsen ra ya? Iya no. Ya udah, cukup sekian dulu, nanti dilihat kontennya. Habis ini kita cuci bersih dan kita akan kasih bumbu marinasi. Dan kita akan goreng di sini juga, tak waring goreng pisan Mas Sugeng. Yo semene. Ampun Pak Toyo, ikuti yo jolari. Cek tombol subscribe, sing kurang subscribe. Subscribe gratis. Ampun Pak Toyo lah. Alhamdulillah ayam sudah sudah dicuci bersih sama Mas Tongseng ini tadi ya. Wis dicuci rusik, wis rusik pol nek nyuci ping piro ae gimana nek ngumbah. Walah sejan. Di bulan balen bulan iki rusik pol iki. Lah iki arep Mas Momon bumbu marinasi ya. Yo wis ngono ae. Aja lali di subscribe, like, and share ya. Cukup sekian dari saya. Apabila saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ingin tahu resepnya nanti akan saya bocorkan. Setelah ini kita akan ajari Bang Tongseng bikin resep fresh chicken hari ini. Oke. Udah. Ampun Pak Toyo, wis ngono ae. Mas, bawang putih, Mas. Yo. Sama Royco. Royco-nya Royco, Mas. Royco rasa. Oke, kita akan bumboni. Ben ngerti Mas Tongseng bumbune apa ya, wis ngene. Ampun Pak Toyo.